Jangan lupa subscribe. Videonya. Jadi kita akan membahas tentang perbedaan antara Tugu Pendekar yang ada di Kota Madiun dengan Tugu Brem yang ada di Kabupaten Madiun, tepatnya di Kota Caruban. Kenapa kita membandingkan antara kedua tugu ini? Karena masing-masing dari tugu ini adalah ikon dari wilayahnya masing-masing. Yang pertama adalah perbedaan bentuk antara keduanya. Tugu Pendekar yang ada di Kota Madiun berbentuk menjulang tinggi ke atas setinggi 5 meter, dengan yang ada di pucuknya adalah patung pendekar simbol dari Kota Madiun, Madiun Kota Pendekar. Sedangkan Tugu Brem yang ada di Caruban, ini adalah simbol hasil bumi yang ada di Kabupaten Madiun. Selain tentu saja Brem yang menjadi ikon kuliner di Kabupaten Madiun, di situ juga ada patung durian, patung melon, patung kedondong. Yang kedua adalah tahun pembuatan. Tugu Pendekar yang ada di Kota Madiun dibuat baru saja pada tahun 2019. Sedangkan Tugu Brem yang ada di Kota Caruban, Kabupaten Madiun dibuat pada tahun 2016. Selanjutnya adalah aksesoris pada tugu tersebut. Aksesoris di sini bukan berarti anting, gelang, atau kalung ya, tapi lebih kepada kelengkapan kecantikan daripada tugu tersebut. Tugu Pendekar yang ada di Kota Madiun karena baru saja dibangun pada tahun 2019, kelengkapan-kelengkapannya masih sangat berfungsi dengan baik. Bangku taman yang dilengkapi dengan lampu-lampu kota yang memungkinkan untuk warga sekitarnya menikmati indahnya tugu tersebut pada malam hari. Sedangkan Tugu Brem yang ada di Kota Caruban tidak dilengkapi dengan bangku-bangku taman atau lampu-lampu kota yang memungkinkan warga-warga di sekitarnya untuk menikmati keindahan dari tugu tersebut. Yang selanjutnya adalah tingkat kepopuleran ketika pertama kali diresmikan. Tugu Pendekar yang ada di Kota Madiun sangat viral sekali di media sosial. Bahkan hingga saat ini masih banyak sekali warga yang penasaran dan berbondong-bondong ingin melihat tugu tersebut. Sedangkan Tugu Brem yang ada di Kota Caruban ketika pertama kali diresmikan, ya seperti itu, sepi. Yang terakhir adalah ketersediaan tempat sampah yang ada di lingkungan tugu tersebut. Kalian bisa lihat sendiri di video berikut ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.